Oh my god. Hai hai hai. Kali ini aku mau cerita tentang keajaiban yang terjadi dalam hidup aku, yaitu mendaki. Namanya Gunung Ijen. And you need to know guys, tingginya adalah 2443 mdpl. Aku baru tahu kalau singkatan mdpl adalah meter di atas permukaan laut. Hahaha. Dan mempunyai kawah seluas 5466 hektar. Dan yang kalian lihat ini adalah versi siangnya. Bayangin gue ngedaki ini versi malamnya, guys. Oh my god, guys. 200 meter lagi. So tired, you know. Itu dalam sepanjang hidup gue baru pertama kali gue mendaki kayak gini. Dan buat teman-teman semua, semangat. Ayo. Yang paling wow di sini adalah Ijen punya Blue Fire Gangs alias api biru. Emangnya api warna apa sih? Biru kan? Tapi yang ini tuh beda, hanya ada dua di dunia ini. Yang pertama di Islandia dan yang kedua ada di Indonesia, guys. Tepatnya di Gunung Ijen ini. Pertanyaannya, kok bisa sih ada Blue Fire di Indonesia? Nah, ternyata kandungan belerang yang begitu besar bertemu dengan panasnya bumi yang bertekanan tinggi sehingga terjadilah oksidasi. Kita bisa nikmatin Blue Fire ini dari jam 2 subuh sampai jam 4 subuh, guys. Jadi jangan sampai kalian lebih dari jam segitu karena biasanya Blue Fire-nya udah gak ada. Good morning, Ijen. Udara di sini tuh bisa dibilang ekstrim parah, dingin sampai membeku gitu loh. Dan buat aku yang jarang mendaki, jantung tuh rasa mau copot kayak hampir mati aja gitu. Terus bau belerangnya, nambah rasa berpikir gue mampu gak ya nyampe ke bawah lagi. Morning, Ijen. Morning, Ijen. Karena dinginnya yang menusuk tulang rusuk ini, guys, jadi kalian harus bawa jaket, kupluk, dan alat-alat yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, di sini juga menyediakan sih kayak jaket itu sekitar 30.000. Terus kupluk sama sarung tangannya aku beli 25.000 dan masker khusus buat belerangnya itu 25.000, guys. Andai kalian tahu di sini tuh dingin banget, parah, nggak tahu berapa derajat gitu. Buat tiket masuknya, weekend 7.500 dan weekday 5.000 untuk wisatawan lokal. Tapi untuk wisatawan mancanegara dikenakan 100.000 sampai 150.000. Ya, terbilang murah lah ya, apalagi kita bisa foto-foto kayak gini. Sampai jumpa.
Selain foto-foto Instagramable, kita bisa bawa kenang-kenangan ini guys. Batu belerang yang dibanderol seharga 5.000 sampai 30.000. Deng, coba-coba sih. Gak apa-apa. Stika bunga. Kalau bijennya itu yang mana? Gua ini berapa? Karena waktu udah siang, saatnya turun. Iya. Selamat datang kembali jalan yang curam. Bebatuan, belok-belok, lika-liku kehidupan banget deh pokoknya. Tapi buat kalian yang capek jangan khawatir, ada mamang-mamang ini. Troli ini bisa bawa kita ke bawah dan ke atas. Harganya sekitar 800.000 guys. Oke, sampai jumpa lagi Ijen. Finally nemu pintu gerbang. Gerbang tinggi. Langit yang di.